Jelang diberlakukan larangan motor melintas di Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat, ribuan biker dan pengendara motor melakukan aksi konvoi Selasa malam. Hal ini dilakukan sebagai aksi penolakan pembatasan motor yang dilarang melintas di Jalan MH Tamrin hingga Jalan Merdeka Barat. Kawasan Tamrin hingga Merdeka Barat dilarang keras bagi kendaraan roda 2 untuk melintas di sana, dan sejumlah pengendara menyesalkan adanya peraturan baru yang melarang sepeda motor melintas. Selain harus memutar lebih jauh, para pengendara harus merogoh kantong lebih dalam untuk biaya parkir dan angkutan umum jika hendak melintas di jalan tersebut. Pembatasan motor di Jalan MH Tamrin hingga Merdeka Barat bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mencegah kecelakaan yang terjadi di jalan tersebut. Dengan kebijakan Pemprov yang baru ini? Ya, sebenarnya sih gak enak lah, gak setuju. Huh? Tapi bagaimana lagi, udah diterapin. Mas, setiap hari lewat sini, sering lewat jalan ini? Sering, setiap, hampir tiap malam lewat sini.